Ini sebenarnya kalau buku menurutku kayak must read, dan mungkin beberapa dari kalian juga udah pernah baca. Tapi pertama, Catcher in the Rye, itu buku yang buat J.D. Salinger. Itu tentang jadi ada cowok, dia itu punya adik, dan intinya tentang dia mau kayak mengayomi adiknya karena adiknya itu kayak di masa-masa mau beranjak dewasa. Dan kayak pokoknya bukunya bagus banget, ngomongin tentang umur dan tentang kayak ya hal-hal di sekitar kita kalau udah dewasa gimana sih rasanya, pasti beda kan dari pas kita anak kecil. Kedua, I would say Fight Club by Chuck Palahniuk. Buku itu asik banget karena nanti kalau kamu baca bukunya dan nonton filmnya itu sebenarnya kayak wow banget, ada yang beda, ada yang sama, tapi pasti bukunya menurutku lebih asik. Ketiga, Lolita. I forgot who wrote it. Lolita, karena itu interesting. Jadi sebenarnya bukunya tuh tentang this old guy yang he is infatuated with this young girl. Some people say that itu tuh sebenarnya pedophilia, tapi the way that the author made it itu benar-benar bagus banget, kata-katanya juga oke banget. Dan jadi nggak terlihat kayak jijik atau gimana. Ya terserah persepsi orang sih. Keempat, To Kill a Mockingbird. To Kill a Mockingbird, aku baca itu pas kayaknya kelas 1 apa 2 SMP. Dan itu enggak deh, high school, pas kayaknya kelas 1 SMA. Itu bagus banget karena To Kill a Mockingbird itu tentang cerita antara, pokoknya tentang ras gitu. Ada tentang orang ras putih, Caucasian, sama African American, dan treatment mereka kalau di depan mata hukum tuh waktu itu beda. Ya itu keren banget. Sama terakhir, 12 Angry Men. Aku lupa siapa yang bikin bukunya. Harusnya ada movie, tapi ada bukunya juga, 12 Angry Men, itu tentang hukum. Dan aku anak hukum, jadi ya, itu cool.